nggak bisa ngomong apa-apa karena ya memang tujuan akhir memang ada di sini. Cuman aku berharap juga semoga aku dan Nabila dan teman-teman yang lain juga bisa terus berkembang dan sukses juga di industri musik, karena sebenarnya real life-nya itu setelah dari idol. Gimana caranya kita tetap harus berkembang, gimana caranya kita harus mempertahankan karakter, karya, terus apa yang sudah kita inginkan dari awal untuk ada di industri. Jadi untuk bertahan di industri itu kita harus memikirkan lagi sekarang. Bisa dibilang sih kayak kalau udah di bawah panggung kita udah keluarga lagi, cuman di atas panggung lah kita mulai kompetitif di situ. Gitu aja sih. Kayak anak aku, mama aku. Sama juara Indonesian Idol tuh punya momok yang akan kalah pamor sama runner up nya itu. Kalau juara Indonesian Idol tuh punya momok yang akan kalah pamor sama runner up nya atau sama idol-idol yang lain, kamu ada rasa kayak gitu nggak, takut nggak? Sebenarnya sih aku apa ya, ngalir aja sih. Aku lebih ke rezeki udah pasti ada yang ngatur gitu, dan sudah terbukti juga kan dari jebolan-jebolan sebelumnya juga dia tetap naik juga, sukses juga di industri musik. Jadi apapun yang menjadi yang terjadi ke depannya, mau itu naik atau tidak, apapun suka atau tidak, yang penting aku dengan ikhlas dan tulus ngeluarin karya yang memang aku buat sendiri. Sama aku sempat punya nazar nggak sih kalau keluar jadi menang Indonesian Idol? Kayaknya nggak ada sih. Maksudnya aku memang di sini tuh sama Nabila, sama teman-teman yang lain tuh kayak dari dulu aja. Jadi nothing tulus untuk ikut ini. Apapun hasilnya, kita udah memikirkan kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuknya, mau lolos ataupun tidak. Yang penting ya udah, kita udah mencoba untuk ada di idol gitu. Rencana hadiahnya untuk apa, Salma dan Nabila? Apa ya, Nak? Kita hadiah. Yang pastinya hadiah yang diberikan ini sangat, aku sangat bersyukur banget, kita sangat bersyukur banget, dan pastinya akan dimanfaatkan dengan yang baik. Jalan-jalan bareng lah ya. Lo berbahaya kau ya? Nah, aku sih karena masih kuliah juga kan, jadi mungkin akan buat kuliah juga atau mungkin untuk pengembangan diri untuk kedepannya akan digunakan sebaik-baiknya. Kalian mau minta tanggapannya dong sama selalu trending nih di YouTube, siap penampilannya, siap minggunya seperti apa? Sebenarnya tuh selalu trending tuh sebuah bonus sih teman-teman, jadi kayak tapi juga salah satu pressure juga kadang tiap minggunya, wah ini kalau nggak trending orang bakal gimana ya gitu. Cuman akhirnya aku berusaha untuk mematahkan semua pikiran itu dengan ya udah aku tampil mau trending nggak trending, yang penting akan tetap ada orang yang suka. Jadi tampilnya juga. Kalian berdua kan dari luar daerah Jakarta nih, udah ada rencana kau untuk menetap di Jakarta mulai kapan? Mulai check out. Dia sudah prepare kan? Saya tidak tahu mau tinggal di mana. Kalau aku sebelum idol itu juga udah, oh dia udah stay di Jakarta sebelumnya. Untuk aku lah orang yang akan mulai dari nol hidup di sini. Jadi semoga harapannya bisa lancar untuk hidup di sini. Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa subscribe ya.